Assalamualaikum Sobat Health, this is One Minute. Di video kali ini kita akan membahas apa itu skizofrenia, penyebab skizofrenia, tanda-tanda dan gejala skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia atau skizofrenia adalah penyakit mental serius yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku penderitanya. Orang dengan skizofrenia umumnya mengalami psikosis, yaitu suatu kondisi di mana penderitanya tidak dapat menafsirkan realitas secara normal. Dengan kata lain, penderita penyakit ini tidak bisa membedakan mana khayalan dan kenyataan. Apa penyebab skizofrenia? Sampai saat ini, para ahli belum mengetahui apa yang menyebabkan seseorang mengalami skizofrenia. Meski demikian, para peneliti percaya bahwa ada beberapa hal yang dapat memicu penyakit ini. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi penyebab penyakit skizofrenia. Yang pertama, masalah dengan keseimbangan kimia di otak. Yang kedua, perbedaan struktur otak. Yang ketiga, genetik. Yang keempat, faktor lingkungan. Dan yang terakhir, kelima, obat-obatan tertentu. Gejala dan tanda-tanda skizofrenia. Yang pertama, kecenderungan mengasingkan diri dari orang lain. Yang kedua, mudah marah dan depresi. Yang ketiga, perubahan pola tidur. Yang keempat, kesulitan untuk berkonsentrasi dan kurang motivasi. Dan yang terakhir, kelima, kesulitan dalam mengerjakan tugas. Sekian dari video pembahasan tentang skizofrenia. Apabila ada saran, pendapat, dan pertanyaan, bisa komen. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih.